Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pencinta Insofar, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mi. Tentunya di channel kesayangan kita semua, yang dimana Mi akan menayangkan info-info menarik dan terupdate dari seputar artis kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan si Bambang Tampan Rangga Zob bersama sang kekasih yang cantik Haiku Van Der Vegan. Nah guys, namun sebelum menuju pembahasannya, langkah lebih baik buat teman-teman dan bener-bener cantik yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel Mimin, untuk segera tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Nah langsung saja nih guys, kita terus ke ya. Oh guys, baru-baru menyalakan Haiku Van Der Vegan ya guys, sedang shooting ya guys, gimana juga Haiku Van Der Vegan ini adalah seorang wanita multi talenta nih guys, dan kebahagiaannya lagi Rangga langsung memberikan perhatian lebih kepada Haiku Van Der Vegan tuh. Waduh, ada apa dengan hubungan Haiku dan Rangga untuk yang sebenarnya ya guys? Ya memang juga babang ini Haiku dan Rangga Azob sudah ke publik ya tentang hubungannya. Dimana juga Rangga Azob mengajak sang kekasihnya ini bertemu para keluarga dan memberikan lampu hijau guys buat mereka berdua ini akan naik ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi gak sabar ya guys mau lihat mereka berdua ini sama-sama di pelaminan ya. Dan memang kabar menunjukkan lagi nih Haiku dan Rangga Azob akan satu project lagi di sinetron terbarunya di komplit banget ya guys, Haiku dan Rangga Azob satu paket di akhir tahun nanti juga Rangga Azob akan halal ya. Ya kita sebagai fans cuma bisa mendoakan saja yang terbaik buat mereka berdua ini, semoga saja berjodoh ya. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Bunda-bunda yang gak mau ketinggalan berita mengenai Haiku dan Rangga Azob, silakan subscribe channel Mimin terlebih dahulu. Mimin akan ada berita terbaru mengenai Haiku dan Rangga Azob ya. Ya mungkin itulah saja nih pembahasan dari Mimin. Oke baiklah Mimin akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.